70,000 orang akan masuk syurga tanpa kira bicara, tanpa hisap, tanpa apa dia. Bangun tu kat cap perak. Tak ada orang kata sekat nak tanya apa dia, mak dalam semayal kau poso kau ikhlas dan modal dah. Maka apabila dengar lagu tu, seorang sahabat kat tangan, "Ya Rasulullah, doa kat hamba biar hamba salah seorang daripada 70,000 tu." Maka Rasulullah kata, "Mu salah seorang." Allah Rabbi. Jadi sekarang kita duk kecek mengenai cerita-cerita ataupun bukti-bukti yang menunjukkan Nabi adalah sepintar-pintar manusia, seluah-luah ilmu. Maka katanya pengarang, maka Rasulullah nak berdepan dengan satu kaum, satu bangsa jahiliah yang mana kita royak kerajaan Parsi dengan Rom pun tak terliu kepada kerajaan Tanah Arab ni. Tak ada hati pun nak jajah kerana nampak macam berat telajuk. Tetapi Rasulullah muncul daripada bangsa yang orang tak si berlaku. Tetapi apabila Rasulullah bawa agama Allah Ta'ala, maka bangsa ni menjadi bangsa yang paling mulia dan paling hebat. Bukan di sisi makhluk saja, bukan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita nak kata tidak mustahil. Orang yang sejarah sila dia cukup menakutkan, cukup jahat, dia boleh berubah menjadi seafdal manusia, ya boleh. Tak ada masalah. Kita tengok sahabat-sahabat dulu kat Allahumma sallam. Zaman dia jahiliyah, tak tahulah. Tetapi apabila dia masuk Islam, Allah Ta'ala ubah semua kebolehan, kelebihan yang ada pada dia jadi baik berlaku. Dengan pengaruh dia, dengan kuasa dia, maka Nabi Muhammad ubah dia jadi manusia yang paling baik. Nabi kata, khairul quruni qarni summal lazina yalunahum. Sebaik-baik generasi manusia wujud atas muka dunia ni adalah orang yang sempat bertemu denganku, generasi sahabat. Sahabat dulu ada cerita dia, tetapi apabila saing dengan orang hebat, dia jadi orang hebat. Sebab tu kita kalau nak berubah, nak jadi orang baik, jangan cari duduk sore gitu. Duduk rumah tiba-tiba nak jadi baik. Semangat cita-cita nak jadi baik ada dah. Kena pergi saing orang baik. Kena pergi cari tempat-tempat orang berkumpul, orang baik berkumpul, kita pergi duduk situ ya. Sehingga ada satu hadis Nabi kata, apabila manusia berkumpul menyebut nama Tuhan di dalam masjid Tuhan, duduk puji, duduk gapo dia apa semua, maka malaikat akan berkerumun. Ni penuh malaikat ramai pada pokok kita, berpuluh-puluh, beribu kali ganda lagi. Maka ada kumpulan malaikat mencari majlis ilmu ni macam lo ni sekarang ni. Maka dia akan kerumun-kerumun bertindai-tindai. Dalam hadis tu kata, banyak tak banyak dia bertindai sampai rapat ke langit. Tak tahu. Balik sana stadium kali. Majlis-majlis ilmu, peminat dia adalah malaikat khas. Bukan peminat, tugas dia untuk mencari majlis ilmu. Kerana majlis ilmu itu dipandai oleh ahli langit sebagaimana kita melihat bintang di langit sekarang. Kita ahli bumi melihat langit, maka kita tengok bintang itu bersinar. Klik, klik, klik. Maka ahli langit melihat dunia, majlis-majlis ilmu itu lagu itu. Maka malaikat akan pergi khumum bertindai-tindai. Ni Nabi sebut dia cerita ni. Kita tak ada nampak, hamba pun tak ada nampak. Tetapi muka Nabi royak tu kat kita percaya sungguh Nabi. Ya? Maka bertindai sampai kelapak ke langit. Maka lepas sudah majlis ilmu, lepas pada sudah belakang, maka pok dia akan naik ke langit. Kerana tempat malaikat adalah di langit. Kebanyakannya ada hok di bumi, ada hok jaga pokok, ada hok jaga air, ada jaga sungai, ada jaga surah Quran, ada banyak malaikat ni. Tetapi tempat duduk dia di langit. Apabila naik ke langit, wi laporelah nak naik amal hamba. Maka nak suruh jadi cerita, maka Allah Taala bertanya, kalau nak pakai ilmu Tuhan, Tuhan tahu belaka dah. Tetapi kadang-kadang pertanyaan itu bukan atas dasar ilmu, tetapi atas dasar nak memberitahu kepada orang. Maka Allah Ta'ala kata, mari daripada mana? Katanya malaikat, ambo mari daripada majlis ilmu. Maka dia sebutlah begini, 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 begini.
Akhir sekali katanya Tuhan, balasai orang yang hidup duduk dalam majlis ilmu ni paling rendah sekali tu, paling rendah sekali. Tak so kira dia duduk zikir, dia duduk selawat lagi, duduk saja, duduk sengih saja. Nulis dok, baca dok, duk tengok belalak putih mata jenera jaga-jaga. Duduk dalam majlis ilmu saja, maka Tuhan kata aku apung semua dosa dia. Oh. Kita ni kaki wak dosa, seminggu sekali mari cuci jadilah. Nah, nak wak tiap-tiap hari takut tak ada. Maka mari seminggu sekali cuci dosa kita. Semata-mata hadir dalam majlis ilmu. Tak payah sebut astagfirullah. Tak payah sebut astagfirullah. Mari saja dalam majlis ilmu. Maka apabila malaikat dengar pemberian anugerah daripada majlis ilmu itu begitu besar, maka malaikat nak pertikar. Pertikar ke mana? Nak suruh kita nampak kelebihan majlis ilmu. Maka malaikat kata, ya Allah, ya Tuhan, ku ada seorang tu, ada beberapa orang tu mari bukan kerana nak ngaji pun. Ah. Adakah diampun dosa juga? Niat tak betul pun mari, mari saja-saja ya. Dia ada janji dengan saya dia lah, mari ada kepentingan lain lah. Maka adakah diampun dosa juga? Kau ikhlas saja yang kena diampun dosa. Tak. Tuhan kata, hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu orang yang tidak celaka. Yakni orang-orang dalam majlis ilmu tu tak celaka kalau kita duduk dengan dia. Sekalipun niat kita tidak ikhlas, kita akan dibangkit ke, dikumpul ke bersama niat pokok kita. Jadi dalam ramai-ramai ni cakap tak ada ikhlas hok sore dua, maka kita pakat topeng niat ikhlas tu. Maka malaikat tu ayat ada tu ikhlas pun kena apa dosa. Ha apa dosa juga. Ah ni kelebihan duduk dengan majlis orang baik. Nah. Nak majlis duduk-duduk dengan orang. Sebab tu sahabat-sahabat jadi orang hebat, dia duduk dengan Nabi. Tak ada berzikir, tak ada selawat. Ada sahabat tu tak ada sembahyang. Sembahyang pun tak ada. Masuk mengucap tu kat giperai mati dah. Tak ada nak sembahyang bel pun masuk syurga gapo dia. Tak ada sembahyang. Maka duduk dengan orang hebat ni lebih-lebih lagi pada akhir zaman. Zaman fitnah, zaman dajjal, zaman macam-macam aliran ni. Duduk dengan orang hebat, duduk dengan orang baik, duduk dengan orang soleh. Sekalipun kita bukan orang soleh, tetapi kelebihan duduk dengan dia. Nah, katanya Imam Ghazali, katanya Imam Syafi'i kata, ambo ni bukan orang baik, tetapi ambo suka duduk dengan orang baik. Mudah-mudahan, ambo ni kerja jahat. Tetapi, sekalipun ambo buat kerja jahat, tapi ambo tak suka kat orang jahat. Nah, lagu tu nak duduk. Nah. Maka, apabila sahabat, daripada perangai dia kubai hanya kerana duduk dengan Nabi, maka Allah Ta'ala hubuh hati dia jadi orang hebat, jadi ahli syurga. Ada tu masuk syurga tanpa hisap, pakat tubik daripada dibangkit kepada hari kiamat. Bangun caca tu jalan perak, 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 tak ada orang sekat. Biak, biak, biak masuk syurga. Tak ada kata, hey, gimana tu? Sekat betul, nak tanya amalan dia. Tak. Piak, 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 jalan Allah mudahnya. Nah. Nabi tunjuk kepada perkuburan Baqi' di Madinah. Nabi kata, akan keluar daripada ni kubur ni. Dia tunjuk di Baqi'. 70 ribu orang akan masuk syurga tanpa kira bicara. Tanpa hisap, tanpa gapo dia. Bangun tu kat capurak, 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 capurak. Tak ada orang kata sekat nak tanya gapo dia, maklumlah semayal, kau poso, kau ikhlas dan modal dah. Maka apabila dengar lagu tu, seorang sahabat kat tangan, ya Rasulullah, doa kat hamba, biar hamba salah seorang daripada 70 ribu tu. Maka Rasulullah kata, mu salah seorang. Allah Rabbi. Maka apabila dengar lagu tu, sahabat pun kat tangan, ya Rasulullah, doa kat hamba. Tak ada lah. Rasulullah kata, sahabat, kot kum ukasyah. Ha? Ukasyah boleh dah, apa? Orang lain tak boleh lah. Nih. Jadi, duduk dengan Nabi, boleh duduk, boleh masuk syurga tanpa hisap. Sebab tu orang selepas daripada generasi sahabat tak boleh litah kehebatan sahabat. Sekalipun dia buat ibadat pecah pala-pala. Sehingga ke orang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lahir pada tahun 500 dia, 500. 500 awal 500, 500 lebih-lebih sikit. Nah. Dia kata, "Apakah gapo dia kedudukanmu wahai Syekh Abdul Qadir Jailani?" Dia tu kutub pada masa tu. Kalau kutub ni di antara orang baik di dunia, dia paling terbaik sekali. Antara orang ikhlas atas muka dunia, dia paling ikhlas lagi. Buat masa tu lah. Maka orang tanya dia, apakah bandingnya kamu dengan Sayyidina Muawiyah? Muawiyah. Nah, seorang sahabat nama Muawiyah. Sayyidina Muawiyah. Maka dia
Apabila orang tanya, kedudukan setara mana mu wahai Abdul Qadir Al-Jilani dengan Muawiyah? Katanya Abdul Qadir Al-Jilani kata, nah si Abdul Qadir Al-Jilani kata, dia kata ambo bukan kata nak banding dengan tubuh Sayyidina Muawiyah. Ketika Sayyidina Muawiyah naik kuda, debu hok mengecik daripada kaki kuda Sayyidina Muawiyah pun ambo tak boleh lawan dah. Nah, kita lo ni nampak bisa sikit tek sahabat. Sahabat ni tak betul. Sahabat ni salah. Sahabat ni meki tak pandak. Sahabat ni tak warung. Dia pula warung lebih pada sahabat. Nah. Maka kerana apa? Kerana dia duduk dengan Nabi. Orang sehebat-hebat pun kutuk pun tak boleh lawan sahabat-sahabat. Ah, tengok besok. Nah. Kerana duduk. Sebab tu di akhir zaman lebih-lebih lagi kita ni pula setara mana, jangan lupa majlis-majlis. Jangan lupa hadir, jumpa dengan orang-orang baik. Cukuplah siapa-siapa dia, biar kita ada hubungan. Kerana hubungan dengan orang molek ni tak menyesal, tak rugi. Nah. Sahib, sahib, katanya kata-kata. Seorang sahabat itu sahib, sahib dia akan tarik kita. Kita kalau saing dengan sesek Vespa, tak minat pun lama-lama jadi minat Vespa dah pula. Kita saing sesek makan Maggi, tak minat makan Maggi, tiba-tiba jadi minat makan Maggi. Kita saing dengan sesek Mokluk, sesek buat Maulid, sesek Qasidah, tak minat lama-lama layar juga Qasidah. Ha, gitu. Kita saing dengan Wahabi, tak minat pun Wahabi, lama-lama jadi Wahabi. Oh, dia jadi masalah juga. Nah, yang buat Ahli Sunnah wajah mu'ah, tapi duduk saing dengan Wahabi, lama-lama jadi Wahabi. Nah, tak perasa. Orang tua pesedoh, jamin dulu jangan saing orang curi, lama-lama curi. Saing orang curi, lama tak curi. Lepas tu lama-lama, oh, demo tak securi, demo tunggu ya. Ambo jo curi jo, demo je tengok orang. Supo tolong curi juga orang panggil. Ambo tak curi, ambo jo tengok lain ya. Supo tolong ya. Maka saing dengan orang curi lama-lama mencuri. Ha, nah.